Hari ini aku lagi nganterin anak aku, sakit nih matanya merah, kenapa ya? Takut banget loh, lagi ke dokter anak. Tanpa kita sadari, kadang-kadang kita tuh gak sadar gitu menyakiti orang-orang terdekat kita. Ya, banyak sekali gitu di dalam rumah tangga, contohnya kayak istri, kita gak masak, tahu-tahu si suaminya lapar. Juga misalnya suami dengan hal sepele, misalkan istri minta tolong benerin lemari atau pintu atau apa gitu. Contohnya anak, karena keseringan dicuekin orang tuanya, jadi mereka punya sifat yang jelek, suka marah-marah, suka gak bisa diatur. Jadi kita tuh mesti melihat gitu kesalahan-kesalahan yang sepele mungkin, atau mungkin kesalahan-kesalahan yang kita gak sadarin. Ya, namanya manusia itu memang ladang ya hilaf. Kadang-kadang juga karena kita capek, faktor kita ini sakit, kelurahan kurang enak utara. Badan. Nah, ini suasana subuh-subuh di daerah rumah aku, guys. Nih, kalau subuh-subuh masih sepi. Jalanannya. Bunga. Bunga. Pohon apa? Kembang. Jambu kayaknya. Ya, jambu. Ya. Ini kelurahannya. Kayaknya udah ada karyawan ya. Udah ada motor-motor. Nah, kalau masih pagi belum ada yang dagang. Persiapan. Nah, di daerah rumahku juga ada McD, guys. Samping rumah. Cuman berapa meter dari rumah. Lumayan lah kalau misalkan kita lagi nggak masak. Nah, ini adalah suasana pagi-pagi di jalan raya. Oh, cantik banget, guys. Itu apa namanya? Mega merah. Orang-orang udah pada mau mulai berangkat kerja. Atau ada yang baru pulang juga. Udah lumayan rame ya jalan rayanya. Ini kurang lebih udah jam sekitar 5:30 deh kayaknya. Tadi soalnya kita sholat subuh di situ, ikut itu dulu, kuliah subuh dulu. Jadi langsung kayak keluar-keluar udah terang. Nah, kali ini kita lagi mau acara perkeluarian. Di sini ada nenek-nenek. Nah, iya, nenek-nenek. Buat kenangan-kenangan ya. Nah, jadi ini adalah acara 40 harian kakek aku meninggal. Jadi di sini tuh kita mau ngadain buka bersama gitu, guys. Nah, itu mama aku dan di situ adalah adeknya kakek aku. Sini kita lagi bungkus-bungkusin. Hai guys, kita lagi mau buka bersama. Alhamdulillah di sini banyak banget tamu yang datang yang doain Baba. Aku juga masih nggak nyangka banget beliau udah nggak ada di antara kita. Kayak ngerasanya tuh kayak nggak mau gitu kehilangan. Ya siapa sih yang mau ya? Tapi ya alhamdulillahnya yang peduli sama Baba banyak banget. Lihat yang datang untuk acaranya, alhamdulillah penuh. Alhamdulillah, semoga puasa kita lancar sampai Ramadan tiba dan tahun-tahun selanjutnya. Ini semuanya sebenarnya keluarga besar ini dari kayak engkong aku, kakek aku punya adik, adiknya punya anak. Ini ada semuanya tuh kayak gitu. Nah, ini aku lanjut dari rumah Baba, aku langsung beli beras karena stok beras aku tuh habis. Dan aku kaget juga ya, harga beras seliternya udah 15.000 ya. Apa aku karena jarang belanja kali ya?
sampai kaget juga karena biasanya aku beli yang 10.000 itu udah cakep banget. Tapi kok ini semalam nih aku baru belanja, itu yang 10.000 tuh bener-bener yang kayak kotor banget gitu loh. Dan harga 15.000 pun kurang bagus banget kata aku. Apa kenapa ini ya? Apa ada apa nih dengan beras gitu? Apa stoknya lagi habis atau gimana? Nah ini aku mau lanjut dulu ya belanja mingguan sayur. Karena kemarin udah beli bawang dan cabai, masih banyak banget stoknya. Ini aku mau beli sayur-sayuran. Nah ini aku mau beli kentang, niatnya sih ya kalau gak males aku mau bikin kayak kentang mustopa gitu. Tapi kalau gak males, aduh, aku lebih suka belanjanya itu tuh kayak per minggu gitu. Jadi kan pas banget, dia tuh gak basi gitu, gak busuk gitu. Jadi pas lah untuk seminggu kalau misalnya belinya. Jadi aku hitung dulu gitu, misalnya nih hari Senin apa, paginya apa, malamnya apa. Jadi gak semuanya aku main ambil-ambil aja gitu. Jadinya alhamdulillah selama ini stoknya tuh pas-pas aja, gak ada yang kebuang gitu. Terus juga kalau misalkan ngestok kayak gini tuh kayaknya ya lebih irit. Terus juga lebih gampang, tinggal cemplang-cemplung aja kalau udah di preparation. Nih abangnya udah jualan kolang-kaling guys. Di rumah kalian kolang-kaling sekilonya berapa? Nah ini aku mau sholat tarawih dulu. Kita habis pulang tarawih. Yang aku. Itu dia. Oke, aku mau lanjut nganterin suami aku mau ketemu orang nih. Di sini aku diajak ketemuan di Kopi Jal. Ini ngerasain namanya Bloody Mary, enak banget, rasanya seger banget, yang bikin nggak bikin batuk gitu, kayak di tenggorokan tuh kayak bener-bener rasa jeruk gitu. Dan yang ini nih, yang primadonanya itu adalah carbonaranya, gila sih rasanya tuh, mantep banget, enak banget carbonaranya. Harganya tuh cuma 35 ribuan aja guys.